sampai di sini udah kerja. Nah itu jam 11 sampai jam 12. Rencananya itu jam 10 mau kemarasan dulu, mau ngumpul dulu di rumah Herdita. Tapi ternyata Neo WA pas berangkat tadi pagi sebelum berangkat gitu tuh WA, diminta buat jam 10 sudah ada di Seduluran. Kaget dong, itu posisi 9:30. Jadinya yaudah 9:30 kita ngumpul di rumah Herdita dulu. Nah, posisi aku lagi dandan tuh ya. Terus tiba-tiba pas aku sampai di sana kan on time, belum bisa on time. Lah, tiba-tiba enggak ada orang dong. Herdita masih tidur di rumahnya dan Neo belum datang. Seketika kayak, aku udah buru-buru dandan ini loh, cuy. Kalian dengar? Sebel banget tapi ya udah. Main selaku nanti potong MC dulu. Sebenarnya ini event pertama Seduluran ya, memang harus virtual dulu karena ya kayak gini lah. Mungkin nanti habis pandemi bisa lagi. Oh sambil bisa kita ya bu, ikut dan masker itu juga. Tahu lagi rasanya gimana? Tidur cuma 2 jam, tidur jam 6, jam 7, tidur jam setengah 10 bangun, gak tau gak ada, gak ada 3 jam, 2 jam setengah. Rasanya itu terkesan-kesan mas, sekarang di rumah, benar-benar tadi ibunya teriak-teriak, mesin cucinya mati. Jadi, sebenarnya mesin cuci dulu sebentar, jadi tangannya telat, maaf ya Mega. Edisi Seduluran kali ini sangat spesial sekali karena ada Strawberry Swing. Tapi makanya nggak perlu diedit. Deg-degan sih yang pasti karena kan ini pertama kalinya Strawberry Swing panggung di Seduluran, jadi gemeter atau sih apa? Dingin, karena AC gitu kan ya, tangannya jadi dingin terus degan. Saya menjiwai, saya aku lebih enak, aku lebih menjiwai sampai ada satu chord yang memang aku lupa sampai ke bawah suasana akhirnya ya pecah. Agak rugi karena ini panggung pertama saya setelah sekian lama, jadi banyaknya bisnis di makan. Luar biasa ini krunya, semuanya itu bisa dibilang profesional dan lama-lama Seduluran luar biasa, sponsornya juga luar biasa. Satu grup yang sangat unik, khususnya di Cilacap jarang yang seperti itu, dan membawakan lagu orisinil karya sendiri itu sangat jarang ya, kebetulan untuk genre kita sebut saja folk ya, karena Strawberry Swing memang arahnya ke situ. Lagunya juga bagus, lebih ke ada satu yang saya buat saya tertarik, dia ada sedikit aroma dreamy-nya, keren, ada bau-bau dan lain-lain.
kebetulan hari ini yang jelas bukan hari kemarin. Jadi gini, saat hari ini saya sangat merasa baper. Apa ini? Bentar, gak apa-apa, terusin aja. Bisa gak? Kalau gak bisa, saya suruh wawancara. Jadi, santunan hari ini bukan hari kemarin. Awas, awas. Tengah vlog, Bob? Iya, gak apa-apa. Tanggapan kami atau situ? Situ? Yaudah, saya dulu. Tanggapan santunan hari ini sangat romantis. Ada kecutnya tapi kok bisa? Kelek saya. Karena ngekru. Jadi santunan hari ini luar biasa. Yang main-main keren. Karena kita gak main. Kalau kita main, ada yang gak keren. Hari ini santunan sangat keren. Setelah jus strawberry. Kalau kan strawberry swing itu yang harus kita tadi, Pak. Oh, yang tadi? Iya, yang tadi. Oh, itu strawberry swing. Itu saya kira itu udah artis papan atas, Pak. Luar biasa. Itu masih lokal. Itu masih lokal. Luar biasa, kan? Jadi, pertama saya itu nggak tahu. Nggak tahu. Pas dia main. Tambah nggak tahu karena nggak tahu lagunya. Tapi enak. Itu udah keunggulan dari strawberry swing. Kalau gula dan strawberry swing itu kita nggak tahu, tapi enak. Kalau saya strawberry swing itu situ jangan sama-sama saya. Memang benar, kita seduluran hari ini tuh ngerasa baper ya, karena dibuka sama strawberry swing yang kebetulan nggak tahu. Saya suka sekali dengan syairnya. Terus memang saya nggak begitu concern dengan band-band indie akustik zaman sekarang. Tapi nggak tahu ya, di Strawberry Swing itu saya ngerasa berbeda. Jadi saya tidak bisa mengkategorikan Strawberry Swing masuk dalam kategori indie-indie kopi senja era sekarang. Menurut saya Strawberry Swing itu punya kekuatan di syairnya sama running chord-nya. Tahu running chord? Chord-nya lari-lari. Itu Strawberry Swing itu keren. Terus vokalisnya itu apa ya? Cewek. Nadanya tipis. Ya karena vokalis. Karena vokalis. Kalau vokal dan gitaris biasanya jelek. Akhirnya juga luar biasa. Saya jadi teringat itu sekitar waktu saya SMA tahun 2001. Ya, karena eranya masih era apa ya, bikin-bikin syair kayak gini. Tapi ini loh, jauh lebih. Makasih. Oke, sekarang saya pengen minta pendapat nih. Pendapat aja. Soal duluran, menurut kamu itu gimana? Duluran itu kayak ya. Wadah buat musisi di Cilacap. Tempat untuk musisi di Cilacap. Nanti dari Strawberry Swing, saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk mereka. Strawberry Swing! Yes! Membanggakan nama lah istilahnya, membawa nama Cilacap juga, karena kan band-band di Cilacap juga itu dominan ke yang ada drum, full band. Kalau kita kan memang terjuir, memang bertiga, juga ada gitar, dua vokal, satu, dan itu memang benar-benar susah. Susahnya itu dikarenakan memang kita main dengan hanya dua alat musik, satu strumming, satu melodi. Panggung istilahnya atau nervous itu aja.
semoga musik kami bisa didengari, dinikmati dan diapresiasi karena kami ini terus berkarya dan bisa terus berkarya berkarya. Kami dari Strawberry Swing. Saksikan kami di Sound Duluran. Jangan lupa pilih mana.